Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Oke teman-teman ya, kali ini kita kedatangan lagi ini HP S5e fingerprint ya. Kondisinya FRP setelah di reset sama orangnya. Seperti biasa sebelum lanjut, jangan lupa ya bantu subscribe-nya yang baru gabung. Terima kasih sudah klik video ini dan jangan lupa bantu subscribe-nya biar kita makin semangat lagi ya upload video selanjutnya. Oke, kali ini kondisi HP sudah terkoneksi dengan WiFi ya. Nah, kondisinya kayak gini ya, perangkat ini telah di reset gitu ya. Dia minta akun Google dan harus memasukkan akun Google yang lama tentunya, dan kita pastinya lupa ya yang punyanya. Oke, seperti biasa jangan sampai di skip biar tidak gagal paham ya teman-teman ya. Nah, langsung saja kita pencet tombol power dengan volume atas ya, harus bareng ya mencetnya ya. Ditahan sekitar 3-5 detik ya, 5 detik paling, harus bareng. Tep, tuh warga pat. Nah, langsung kayak gini ya, sangat simpel sekali ya teman-teman. Ini udah langsung bisa masuk ke menu ya, sangat mudah sekali ya, daripada teman-teman bingung dan lari ke counter minimal paling enggak 50.000 ya. Jadi seperti inilah prosesnya. Terima kasih yang baru gabung dan jangan lupa bantu subscribe ya biar kita selalu update terus ya. Tetap semangat untuk membuat video-video selanjutnya ya, tutorial, info ataupun apa aja yang penting bisa bermanfaat untuk kita semua ya, amin. Oke, ini adalah tipenya ya teman-teman ya, Advan S5e fingerprint ya. Pastinya HP ini sudah bisa dipakai lagi ya. Oke, seperti itulah prosesnya, jangan sampai di skip nanti ya. Semoga nantinya video ini bisa bermanfaat. Dan sekali lagi terima kasih yang baru gabung, jangan lupa di subscribe biar kita makin semangat lagi membuat tutorial-tutorial video selanjutnya ya. Oke, gitu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.